bisa mengembalikan barang bukti berupa F2 sebanyak 11 kendaraan F2. 11 kendaraan F2. Jadi sekali lagi, kalau kendaraan roda 2 sudah ratusan kendaraan yang kami kembalikan. Jadi sudah bisa kami kembalikan. Kemudian untuk R4 ada 6. Ada R4 ada 6 kendaraan. Kemudian untuk handphone kurang lebih sudah 36 hari, 36 handphone yang kami kembalikan. Di hari ini 36 handphone yang saya akan kembalikan hasil ungkapan teman-teman Polresta Mataram beserta Polsek Jajaran. Bahwa sekali lagi ini adalah kerja tim, kerja bersama antara Polres dengan Polsek Jajaran. Kemudian satu mesin air, satu TV, satu sepeda kayu. Jadi jumlah keseluruhan adalah 52. Kasnya kepolisian memang melaksanakan harkat timas mencari para pelaku kejahatan, namun berkaitan dengan keamanan barang pribadi, berkenan mari sama-sama kita jaga barang pribadi kita. Sehingga kita, termasuk saya pun, bisa saja menjadi korban kejahatan. Sudah ikhlas sebenarnya sudah di baru. Tapi di telepon 3 minggu kemudian. Kami berhasil mengungkap kasus Satreskrim Polresta Mataram maupun Jajaran sebanyak 98 kasus, di mana dari 98 46 proses sidik lanjut ke pengadilan atau kejaksaan dan pengadilan, sedangkan 52 diantaranya akan kami kembalikan melalui restoratif justice sesuai dengan Perpol 8 tahun 2021. Untuk pengembalian barang bukti hasil dari tindak pidana tersebut hari ini, khususnya kelima kalinya yang dapat kami kembalikan sudah sebanyak dari bulan Agustus sendiri sudah sebanyak 186 barang hanya bulan Agustus. Di antaranya sudah disebutkan oleh Bapak Kapolresta Mataram, R2 ada 11, R4 ada 6, handphone ada 36. Berikut ada lain-lainnya seperti mesin air, TV dan lain-lain. Itu total di bulan Agustus sudah total 5 kali pengembalian ada 186 barang. Adanya kesempatan pasti dari pelaku akan melakukan tindak pidana. Tadi kami sempat interview atau interogasi dari korban dalam hal ini, artinya kelalaian atau ketidakhatian kita yang menyebabkan adanya kesempatan dari pihak pelaku untuk mengambil barang kita. Enggak, yang punya apa? Sudah lihat barangnya kan? Baik, itu sampingnya. Oh iya. Berarti kalau kata pasti kembalikan bu. Tapi bu nggak diminta apa-apa tuh sama anggota saya.